kalimatan na umuran. Ula naman na kala. Tawa arle! Bulu tawa bahiyan. Ay! Ana wago aluaru sa uda de panauan na. Ate uda mawung kita Yesus Kristus. Apa ni hendak ma? Tu aluaru sa ana wago. Ina dana da inola na pala lagu pada rosa apa ana olani. Ite! Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Salam tuanku raja. Saya hendak menyampaikan bahwa Yesus yang disalibkan itu sudah mati. Berkenanlah kiranya tuanku raja memberikan mayat Yesus itu kepada kami untuk dikuburkan. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, "Hai kepala pasukan, mendekatlah. Ada yang saya ingin tanyakan." Apakah benar Yesus sudah mati? Ya, tunggu. Ada yang hendak mengambil mayatnya. Serahkan mayat itu kepadanya. Siap, tuanku.
Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan.
Pergilah mereka ke kubur. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terbuat. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Dengan singkat, mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Dari timur ke barat, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian fragmen tentang Yesus bangkit menurut kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 di desa Alok.